Hari ini kita belajar bahasa Melayu prasekolah membaca ayat mudah. VKVK. Apa itu VKVK? Perkataan suku kata tertutup yang bermula dengan vokal konsonan, vokal konsonan. Okey, jom kita lihat contohnya. Jom baca perkataan VKVK ini. Siapa ni? Adik. Okey, adik. A-D-I-K-D. Adik. Adik. Apakah ini? Itik. Itik. I-E-T-I-K-T. Itik. Ini apa pula? Ha, ulat. U-U-L-A-T. Ulat. 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 Ha, ini ikan. I-E-K-A-N. Kan. Ikan. Jom kita sebut. Adik. Ulat. Ikan. Itik. Jom kita tengok yang seterusnya. Jom baca perkataan ini. Apakah ini? Susu. S-U-S-U, S-U-S-U, susu. Ini pula apa dia? Warna apa ya? Ha, biru. B-I-B-R-U-R-U. Biru. Ini pula apa? Bulu. B-U-B-L-U-L-U. Bulu. Ha, dan ini apa dia ya? Ini ekor. E-K-O-R. Kor. Ekor. Okey, jom kita sebut. Susu. Biru. Bulu. Ekor. Ha. Jom baca perkataan ini. E-A-D-E-D-A. Ada. Ada. S-U-S-U. K-E-K-A. Suka. I-E-T-U-T-U. Itu. Jom baca ayat mudah ini. Adik. Susu. Adik. Suka. Susu. Adik. Suka. Susu. Jom baca ayat mudah ini. Itik. Bulu. Itik. Ada. Bulu. Itik. Ada. Bulu. Jom kita baca ayat yang seterusnya. Ikan. Ekor. Ikan. Ada. Ekor. Ikan. Ada. Ekor. Ha.
Baca yang seterusnya. Ulat biru. Ulat itu biru. Ulat itu biru. Ha, boleh tak anak-anak baca? Bagus. Masa untuk latihan. Tuliskan ayat mudah yang betul pada kotak yang disediakan. Warnakan gambar. Warna cantik-cantik ya, dan tulis cantik-cantik juga. Okey ya. Selamat mencuba. Jumpa lagi anak-anak. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.